Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup. Tidak hanya diperuntukkan bagi para laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Kesetaraan gender juga bermakna bahwa laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelamin. Sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi. Pelaksanaan program sosialisasi terkait dengan pemahaman gender di masyarakat merupakan salah satu bentuk program yang diadakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta atau sering disebut dengan DP3AP2. Tujuan dari program ini agar masyarakat paham tentang isu dan permasalahan gender, terutama peran perempuan dalam pembangunan desa. Acara sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Selasa, 22 Agustus 2019 di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta. Desa dengan luas tanah sekitar 2.515 hektar ini memiliki tipologi desa antara lain perladangan, perkebunan, peternakan, nelayan, kerajinan industri kecil, dan perdagangan. Untuk jumlah penduduk di desa ini sekitar 6.876 jiwa dengan jumlah laki-laki 3.400 dan perempuan 3.476 jiwa. Baik, kalau tahun ini kita punya target 75 lokasi dan ini hari ini kita ke 70, jadi masih 5 lokasi lagi nanti di kota Jogja. Untuk pemilihan desa mana yang akan mendapatkan sosialisasi gender, kita mendapatkan rekomendasi dari kabupaten kota yang lebih memahami terkait dengan bagaimana capaian masing-masing desa gitu ya. Jadi ini juga terkait dengan tindak lanjut nanti bahwa kita melakukan namanya evaluasi implementasi PUG. Jadi nanti kita akan melihat bagaimana implementasi PUG yang salah satu indikator dari pemahaman gender di masyarakat itu di kabupaten, kemudian sampai dengan di desa, dan bagaimana masing-masing OPD di provinsi maupun di kabupaten itu bisa mengimplementasikan PUG itu dalam setiap program dan kegiatannya. Itu. Tindak lanjutnya, kita punya program khususnya untuk pengembangan ekonomi perempuan, yang itu salah satu sisi dari indikator implementasi PUG di desa, salah satunya melalui program namanya program Desa Prima. Nah, itu ada satu kelompok di desa, kelompok perempuan yang punya potensi ekonomi, kemudian akan dilatih dan dikembangkan usahanya, seperti itu. Harapan kami sosialisasi ini bermanfaat, salah satu indikatornya adalah penyusunan program dan kegiatan di desa yang khususnya nanti menggunakan dana desa itu bisa mengakomodasi atau mengakomodir isu-isu gender dan mengalokasikan anggarannya ke penyelesaian isu-isu itu.